Hai, saya Cecilia Erni. Di hari ulang tahunku ini, aku ingin tampil beda dengan Color Atelier dari Sumura. Ini adalah hadiah ulang tahunku. Satu palet Infinite Looks dan satu krim eyeshadow. Krim eyeshadow bisa dipakai sebagai dasar eyeshadow supaya warnanya lebih keluar dan tahan lama. Krim shadow brush ini digunakan untuk mengaplikasikan krim eyeshadow. Oleskan secara merata pada kedua kelopak mata. Aku memilih warna putih untuk bagian dalam kelopak mata. Sedangkan bagian luarnya, aku memilih warna ungu. Dan di bagian bawah mata, sapukan sedikit warna ungu di ujung luarnya. Langkah berikutnya adalah membingkai mata dengan MAC Fruit Line Black Track. Kuaskan secara perlahan, baik dari ujung luar ke ujung dalam ataupun sebaliknya. Angkat sedikit kelopak mata untuk mengisi bagian dalamnya. Kemudian tarik eyeliner ke arah luar. Tambahkan sedikit eyeliner pada bagian bawah mata dari ujung luar menipis ke ujung dalam. Lakukan hal serupa untuk mata sebelahnya. Pastikan eyeliner pada kedua mata seimbang. MAC eyeshadow ini akan aku bubuhkan sedikit pada ujung luar kelopak mata untuk mempertajam mata. Inilah maskara favoritku. Kenakan base maskara yang berwarna putih pada bulu mata Anda. Kemudian maskaranya. Sapukan MAC Sheer Tone Blush ini pada pipi Anda. Senyumlah untuk mempermudah mengetahui posisinya. Brow powder ini akan membingkai secara alami alis Anda. Dan yang terakhir adalah color lip gloss favoritku. Setelah makeup selesai, beralihlah kita ke bagian rambut. Aku ingin sesuatu yang simple seperti ponytail, tapi tetap anggun. Sasak rambut bagian depan berikut poninya. Semprotkan sedikit hairspray.
kemudian rapikan. Angkat semua rambut di bagian belakang, kemudian rapikan. Dan ikat. Rapikan kembali rambut bagian depan. Atur ketinggian sesuai yang dikehendaki. Untuk menutupi karet rambut bagian belakang, ambillah sedikit rambut dan putar menutupi karet rambut. Kemudian, jepitlah sisanya. Mudah bukan untuk tampil cantik di hari ulang tahun Anda? Happy trying!